Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam channel kesayangan kita, Nazarul Yanis. Oke, di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara memijahkan ikan cana maruliades dengan teknik semi buatan. Yang kita gunakan adalah injeksi hormon pemijahan ya. Dan ini kita gunakan injeksinya ya. Ini hormonnya yang kita gunakan yaitu ofaprimsindel, fish hormon yang membantu dalam proses pemijahan. Dosisnya 0,5 mili per kilogram. Kemudian kita gunakan pula disposable syringe atau injeksi ya, dengan ukuran 1 cc per mili. Kita sediakan juga wadahnya ya. Dan perlu diperhatikan di sini, dosis dalam pemakaian hormon ini adalah kurang lebih 0,5 mili per kilogram berat tubuh ikan. Jadi bisa diukur saja atau ditimbang dulu ikannya, kemudian baru kita tahu dosis penggunaannya ya. Cukup disuntik ya, seperti ini, diinjeksi. Dan ini ikan cana yang kita punya ya, kurang lebih ukurannya hampir 70 ya, 70 cm. Dan ini kita angkat ya, kemudian kita balut kepalanya agar dia tidak kaget dan tenang. Dan di sini usahakan lakukannya dengan perlahan ya, dengan perlahan, tapi jangan terlalu lama agar ikan tidak stres. Oke, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana tekniknya. Hormon disuntikan dekat pada bagian kepala agar otak dan syarafnya dapat dengan cepat langsung merespon dari pemberian hormon ini. Perlu diperhatikan ya, di sini kita berikan tepat di lapisan daging di bawah sisiknya. Nah, jadi kita suntik di sini. Nah, seperti ini ya. Kita gunakan hormon ini sejatinya untuk membantu proses pemijahan atau pematangan lah ya. Jadi bisa berhasil, bisa juga tidak. Tapi dalam proses teknik ini kita menggunakan hormon agar terjadi atau agar dia merangsang untuk proses pembuahan atau pemijahannya. Setelah penyuntikan, maka ikan segera kembali dilepas ke dalam kolam agar kondisinya tidak stres dan ikan tetap stabil ya. Lalu kolam diisi kembali dengan air dan disetting kondisi kolam sama menyerupai kondisi di alam ya, agar ikannya nyaman. Dan diberi oseng gondok agar kondisinya optimal lah untuk pemijahan. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, demikian video kita kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan berikan komentar-komentar yang membangun. Tetap jaga kesehatan ya, dan nantikan video-video kita berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.